Hai Ma, Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Udah pada masak belum? Ma, hari ini Mbak Ega lagi mau bikin spaghetti brulee ala Mbak Ega nih. Mau tahu bahannya apa aja terus cara bikinnya gimana? Simak videonya Mbak Ega sampai selesai ya. Terus jangan lupa juga nih, Mbak Ega ingetin terus loh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga share ke teman-temannya sebanyak-banyaknya. Biar Mbak Ega makin semangat bikin konten masak-masaknya. Yuk masak bareng ya. Bahan-bahannya ya Mak ya. Di sini ada pasta spaghetti. Bawang putih 2 siung. Bawang bombay. Keju melted. Ada extra virgin oil atau minyak zaitun. Saus spaghetti. Cornet atau enggak bisa diganti sama sosis sapi ya Mak ya. Oregano. Tepung terigu 1 sendok makan. Keju cheddar. Susu cair. Mentega atau butter. Saus tomat. Terakhir minyak goreng ya Mak ya. Minyak goreng atau minyak zaitun. Kita panasin dulu airnya ya Mak ya, buat ngerebus spagettinya. Lanjut kita masukin spagettinya ya Mak ya. Oh ya Mak ya, terus nanti jangan lupa dikasih minyak goreng biar spagettinya nggak lengket satu sama lain. Kita kasih minyak goreng ya Mak, biar nggak menempel satu sama lain spagettinya. Nah ini udah empuk ya Mak ya. Sekarang kita antas dulu. Lanjut habis ini kita numis. Nah, ini bawang putihnya kita kecap dulu ya Mak. Kita geprek. Orang Jawa itu bilangnya tuh dikecap kalau nggak digeprek.
kompanya, seberapa banyaknya itu selera ya mak ya. Kita numis pakai zaitun ya mak, atau olive oil ya. Kalau nggak punya ini pakai minyak goreng aja. Cuma Mbak Ica lebih senang kalau bikin pasta atau spaghetti pakai olive oil. Bawang agak kecoklatan ya mak. Baunya mak, Mbak Ica paling seneng kalau bau bawang. Ya, bau tumisan. Bukan bau bawang yang lain ya mak. Lanjut kita masukin kornet. Kita masukin sedikit air ya mak. Nah, ini kita masukin terigunya ya mak. Jadi kita bikin sausnya dulu. Sebenarnya Mbak Ica tuh udah sering mak bikin kayak gini, cuma baru sekarang berbagi resepnya. Tonton videonya sampai habis ya mak ya. Apa menteganya ya mak? Saus keju atau bisa disebut saus PH kalau di restoran-restoran. Ya mak, kalau seumpamanya sup
suka yang lebih gurih, nanti ditambahin penyedap dikit. Boleh ya Mak ya, sesuai selera. Sampai mengental ya Mak ini ya Mak. Kita aduk sampai. Lanjut kita kisah, kasih keju cheddarnya. Lanjut kita masukin keju melted-nya ya Mak ya. Udah kelihatan dari situ ya Mak ya, pasti rasanya ngeju banget. Di sini kita bikin spagettinya. Ngeju banget ya Mak ya. Masukin sausnya ya. Kita masukin merica ya Mak. Main air dikit ya Mak ya. Thank you.
banget. Nah, kayaknya udah nih, Mak. Kita tinggal pindah tempat. Ini udah dikit. Pokoknya ala Mbak Ika ya, maknya biasanya di baker atau dipanggang. Nah, kali ini sama Mbak Ika mau dikukus. Lanjut kasih saus kecunya atau saus bechamelnya. Siang di rumah sudah pada ngiler ya. Nah, terakhir kita kasih oregano, Mak. Dikukus kira-kira 20 menit ya, Mak ya. Nah, udah jadi, Mak. Sajikan. Taras, sudah jadi, Mak. Spaghetti brulee saus bechamel ala Mbak Eka. Gampang kok, Mak. Silahkan dipraktekin di rumah ya, Mak ya. Gimana, Mak? Masak-masak bareng Mbak Ikannya tadi. Gampang banget, toh, Mak. Silahkan dipraktekin di rumah ya, Mak ya. Ternyata spaghetti dikukus itu nggak kalah loh rasanya kayak spaghetti panggang. Terus Mbak Ika ingetin terus nih buat dukung channelnya Mbak Ika ini. Biar Mbak Ika makin semangat bikin konten masak-masaknya. Dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.